Kondisi Amena sakit diajak umroh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjadi sorotan. Sebelum melanjutkan videonya, mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut videonya. Terlebih lagi menurut Atta Halilintar, Amena sakit atau tidak fit sejak kemarin, yang berarti anak Aurel Hermansyah itu sudah sakit 2 hari. Seperti yang diketahui, Amena Hana Nur Atta sedang umroh bersama kedua orang tuanya dan juga keluarga besar Anang Hermansyah serta Ashanti. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah khawatir dengan kondisi Amena Hana Nur Atta. Pasalnya, Amena tengah mengalami demam tinggi ketika ada di Madinah. Layaknya seorang anak bayi tengah sakit, Amena juga terus merengek ketika suhu tubuhnya panas dan susah tidur. Belum diketahui dengan pasti penyebab demam tinggi yang dialami Amena. Namun, Atta Halilintar menduga jika suhu panas di Arab Saudi melemahkan imun tubuh Amena. Sampai-sampai Amena terus menangis, mata berair, hingga timbul gejala flu. Dari jam 1 pagi Amena nangis mulu karena gak enak badan, ujar Atta Halilintar. Gara-gara kemarin kepanasan, meler-meler, flu. Ya udah Amena istirahat sampai nanti di Mekah. Itu matanya berair, lanjut Atta Halilintar. Selain itu, Atta menduga jika Amena tengah terpapar virus dan bakteri setelah wajahnya banyak disentuh orang saat di Madinah. Amena terlihat lemas ketika ada di dekapan Atta Halilintar. Bahkan karena demam tinggi, Amena mengalami susah makan. Ia sempat menolak suapan Atta Halilintar ketika menjauhkan kepalanya. Namun di sisi lain Atta berusaha untuk menghibur Amena dengan mendekatkan buah hatinya pada Tariq Halilintar yang tengah mendengarkan musik. Tak disangka Amena menggerakkan tubuhnya layaknya sedang berjoget. Semeler, flu, dan sedemam-demamnya aku ketika lagu ini diputar aku akan joget, ujar Atta Halilintar sambil tersenyum. Atta Halilintar bimbang untuk mengajak Amena lakukan manasik yang merupakan kegiatan inti ketika umroh. Atta meminta doa kepada seorang ustadz untuk kesembuhan Amena. Meskipun merengek, Amena tetap dengarkan lantunan doa dari ustadz sambil digendong Atta Halilintar. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.